Halo Sobat Madang, kita jumpa lagi di Avid by Kuliner. Siang ini matahari itu terasa terik sekali guys, terasa panas banget. Kita masih ada di Kroya dan sekarang kita sedang ada di Jalan Serayu. Ini Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, masih Cilacap guys. Siang-siang kayak gini kita mau cari yang seger-seger guys. Kita langsung saja ke lapaknya guys. Ini lapaknya ada di belakang, kita langsung saja pesen guys. Ikuti guys. Dengan Ibu Sulastri. Ini aslinya dawet ayu dari Banjarnegara. Bikinnya dari tepung beras. Alamat Jalan Serayu, RT 1 RW 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Satu cupnya 5.000. Jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Langsung dipres, Mas. Sudah simpel. Ini satu cupnya Rp5.000. Dan ini juga ada 3 cabang. Di depan toko Garuda Emas. Depan Katok sama perempatan. Depannya toko Suryo. Ke SD 1 berarti? Iya, perempatan ke timur. Kita udah dibikinin satu gelas, ini satu cup cendol aku padamu. Ini satu gelasnya murah ya guys ya, cuma 5.000. Sebelum diminum kita kocok dulu guys. Oke, kita coba. Menyerahin. Cuaca panas seperti ini guys ya, ditemani sama es cendol yang dingin. Rasanya seger banget. Jadi ini otentik dari dawet ayu Banjarnegara ya guys ya. Dan ini segernya pas guys, kemudian juga rasanya, gulanya, kemudian santannya, ini juga ngeblend banget. Manisnya pas, jadi nggak kelebihan ya guys ya. Ini cocok banget buat minuman di siang hari yang terik kayak sekarang ini guys. Ini namanya Aku Cendol Padamu, dan ini sudah ada 3 outlet di Kroya ini, dan ini salah satunya ada di Jalan Serayu Karangmangu yang dekat Balai Desa ini guys ya. Atau lebih terkenalnya ini daerah sini itu Mie Ayam Arjuna, dan itu tepat di depan Mie Ayam Arjuna Karangmangu. Mantap banget, seger banget. Ini tekstur cendolnya juga lembut ya guys ya. Kemudian juga kenyal. Manisnya juga pas. Kemudian santannya juga ngeblend sama gulanya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya harap kalian juga selalu mendukung dan mensupport saya. Dan kasih referensi-referensi kuliner yang enak dan unik di daerah kalian. Oh ya, buat kalian yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng ya guys ya. Kemudian juga jangan lupa untuk share ke keluarga atau saudara-saudara kalian.
Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan see you next time.